Sopir bus Prima Jasa, Heri menceritakan detik-detik dihantam mobil Grand Max di kilometer 58, Jalan Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Senin 8 April. Menurut Heri, kecelakaan berawal dari minibus Grand Max yang tiba-tiba oleng ke kanan yang berjalan di jalur kontraflow. Lalu kemudian Grand Max tersebut mengarah ke jalur bus Prima Jasa sehingga terjadi adu banteng. Usai tabrakan datang mobil Terios dan keduanya terbakar. Bisa diceritain gak ini awal kejadian ini gimana Pak? Kejadiannya Pak, kita kan ini kontraflow dari arah Jakarta nih, kita ke Bandung enggak. Kita kan emang ada posisi kanan gitu kan, terus. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang Pak ke saya. Ya jadi kalau saya menghindar ini, tiba-tiba di depan saya menghindar begini tuh. Nyonong ini, ada kakinya ada tuh, menemukan juga. Saya udah mati ya, silu telepon sama saya gitu. Terus jadi, langsung nabrak mobil Prima aja Bapak? Iya beradu. Beradu? Beradu sama saya, dia ngaduin saya akhirnya kan. Nah saya kan holeng akhirnya kan. Dia bilang gini, kalau mobil yang itu adanya posisinya di kiri, kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia. Oh, balik. Kalau yang itu memang adanya di kiri, soalnya bodi saya belah kiri kena dia. Belah kiri kena. Ya. Tapi tadi lihat ada korban nggak Pak? Kayaknya banyak Pak, kebakar Pak. Iya, sopir Bapak tadi kecopet Pak kenek? Itu kenek Pak, kenek saya kejepit tuh. Kejepit saya. Lagi di bangun rumah sakit Pak ya. Bapak dengan nama siapa Pak? Bapak Heri. Pak Heri. Bentar Pak, tahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.